saya. Mari sekali ni kita ada di Putrajaya Marina membelakangi jambatan, salah satu jambatan Putrajaya sekali lagi. So hari ni saya akan buat produk report tentang kasut DC yang terbaru. So firstly, sebelah kiri saya links yang telah di renovate, telah diubah. Ini adalah salah satu kasut favorite saya ketika dulu. So ini link S. Okay, dia ada, tak salah saya ada 4 color kalau tak salah saya. Tuan ada buat satu lah satu color dia. Ini warna merah, link S. Wow. And then kita ada kasut hipster color yang sinar kalanya, waktu malam-malam boleh nampak. Bagus juga, ada akik adik fluorescent lah ni. So inilah Naja S. Okay, Naja S jauh. Wow. Alright. Seperti biasa dia ada impact G. Setiap kasut skateboard untuk DC menggunakan teknologi impact G. So ini ada impact G dalam sole dia. Kita tengok apa yang ada dalam sole ni, macam mana Naja boleh pakai kasut ni, terror sangat. Ayo, sampai tak boleh buka. Oh, rahsia, rahsia. Wow, impact G adalah bukan pada solenya. Impact G ni adalah pada tapaknya, iaitu impact G. So seterusnya, tengok tu eh. Ini adalah Council S. Dia ada dua color salah saya, dan dua collaboration, iaitu Baker juga dengan Council. Tapi Council S super sweat impact, impact G DC Council. Wow, putih tapak gam old school. Dan ini ialah Crisis TX canvas hitam. Mungkin saya rasa ada tiga color kalau tak salah saya. Okay, ini adalah kasut-kasut antara yang terbaru di DC. So anda boleh dapatkan DC punya model-model ni berada di concept store yang terdekat. Okay, dapatkannya kalau anda berminat DC atau ingin mencuba kasut DC, sila ke concept store DC yang berdekatan. Sign out. Mari terus rempuh Frontside TV, korang report kali ini.